Pemirsa, seorang bocah meninggal dunia lantaran terjebak kebakaran di Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena tertimbun neruntuhan bangunan. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi jasad korban dari reruntuhan bangunan yang terbakar. Petugas sempat kesulitan mencari jasad korban. Setelah pencarian selama 3 jam, akhirnya korban ditemukan di dalam kamar mandi dalam keadaan tidak bernyawa. Jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas PMI Kota Bandung dan dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mengetahui berita duka tersebut, keluarga korban menangis histeris. Amankan, tolong. Awas, polis lain.